pagi ini aku mau buat OTOT. OTOT, apa itu Hani? Ya ini apa namanya OTOT sayur ya, dari ada wortel, ada kubis, ada kecambah, bawang daun, sama bumbu OTOT dari Kobe. Oh gitu. Ya aku biasanya ini Han, pakai bumbu instan bakwan merek Mama Suka atau Sasa atau Kobe, tapi yang menurutku paling enak itu yang dari Kobe ini. Iya ya. Gitu. Iya. Oh ya Hani, sebelum menjelaskan bahan-bahannya, tadi kan sudah ya, cara memasaknya, bisa dijelaskan OTOT itu apa? Barangkali ada di daerah lain penempatan namanya berbeda ya, penyebutan namanya. Oh, nama-namanya tak? Iya, nama-namanya iya. Kalau setahuku ya, kalau di Sidoarjo, Surabaya namanya OTOT. Kalau di Malang itu apa? Weji. Weji ya, nah, oh gitu kalau ya. Kalau Bandung itu bala-bala. Oh gitu. Kalau Jakarta bakwan sayur. Oh, jadi penyebutan namanya berbeda semua ya di tiap daerah. Iya, beda-beda kayaknya. Iya, tapi maaf juga ada kata-kata OTOT itu juga, maaf ya, telanjang. Oh, pernah dengar ya? Iya, orang Surabaya bilang oh OTOT ini iya, telanjang. Iya, iya, ya, oke oke. Iya, ada. Iya. Disiapkan, dicuci dulu. Wortelnya nggak terlalu bagus ya ini. Harusnya gimana Hani yang bagus? Nggak, maksudnya banyak yang udah agak ini busuk gitu. Oh gitu. Milihnya kemarin nggak pas. Nggak apa-apa, pasti nanti jadinya banyak nanti ini. Iya. Pakai ini nanti spesial, pakai udang. Wah, ditaruh di atasnya gitu. Iya. OTOT spesial udang ya? Iya, pakai udang. Udang. Kayaknya tambah enak kayaknya. Oh ya Hani, sebelumnya kenapa suka bikin OTOT? Iya, OTOT itu makanan, salah satu makanan yang aku suka. Betul. Soalnya kalau bikin sendiri ya itu banyak sayurnya kayak gitu. Betul, iya ya. Jadi meskipun gorengan tapi banyak cukup sayur. Sehat ya. Iya. Banyak. Tapi kalau beli ya tepung utak. Makanya aku sering bikin sendiri, tepungnya sedikit, sayurnya banyak, banyak. Tapi ya nggak sering, karena gorengan sendiri minyaknya kan ya kurang bagus ya. Iya benar. Dah, dicuci bahannya. Sekarang ini adonannya. Iya. Nah ini. Wadah ini. Saya.
gunting aja Hani. Bukan snack soalnya. Itu bumbu apa, maaf, tepungnya seberapa nih? Ya ini ya tergantung mau pakainya, mau buang semuanya atau ini, atau separuh. Aku sebentar, separuh dulu aja, nanti kalau kurang ditambahin. Mau air dulu ya aku ya. Iya. Oke. Ini bikin adonannya dulu, jadi nanti waktu masukin sayurnya ini nggak tumpah-tumpah gitu loh. Iya. Udah segini dulu kayaknya. Itu. Ya, nanti kalau kurang tambahin aja nggak apa-apa. Nah, gini terus kayaknya kecambahnya dimasukin. Cambah atau tauge ya. Tauge, cambah. Diaduk sampai rata ya Hani ya. Ini bagus ini makan cambah atau gini ya. Untuk kesuburan. Kesuburan ya, kesuburan juga bagus. Nah, ini kalau disingkirkan dulu, dipinggirkan dulu. Terus motong sayur. Apa dulu yang mau dipotong? Ya, wortel. Oke, potong kecil-kecilan ya. Ya. Sudah mau selesai. Wah. Guris wortelnya tapi ini ya potongnya kecil-kecil ya nih ya. Iya, jadinya banyak nih. Banyak. Udah taruh di bumbunya yang tadi ya, dicampur sama kecambah tadi ya. Iya. Aduk lagi. Diaduk-aduk sampai merata semua. Nah, sekarang kol kubis. Sensasinya lebih menarik ya, ini bikin pakai pisau ya, karena ada juga yang sekarang lebih efisien apa ya, motong juga tapi lebih cepat kayak yang di iklan itu loh. Jadi setiap motong langsung kecil, kayak elektrik, pakai elektrik. Ada Enggak tahu. Ya ini enak pakai ini, pisau legend. Merasakan sensasinya berarti. Nah, mau selesai. Waduh banyak ini, kayaknya tepungnya kurang ya. Itu banyak banget, emang bikin segitu atau gimana nih? Bikinnya banyak juga ya? Iya, jadinya banyak. Gak apa-apa, nanti bisa disimpan kan adonannya. Digoreng sore, kan enaknya anget-anget. Kayaknya disemain aja tepungnya.
banyak ya. Lolong-lolongnya. Ini kalau bikin selalu banyak. Iya, nggak bisa kira-kira. Betulnya kalau motongnya cukup 1,5 wortel aja tadi. Tapi sayang nanti wortelnya lama lagi busuk tadi kan. Nah, iya sih. Ada kelinci dikasihkan kelinci. Nggak apa-apa, tadi adonannya bisa dipakai sore, disimpan di kulkas, bisa digoreng sewaktu-waktu. Emang tahan berapa lama? Ya nggak jangan lama-lama, mungkin sampai besok lah ya. Cari aja ya. Jadinya banyak. Kurang airnya. Pegel mbak ini. Ngaduknya aja pegel. Ambil olahraga. Aduh. Olahraga lama. Ada kayaknya. Siap digoreng. Oh, udangnya dibersihkan dulu, lupa. Nah, cuci udang dulu. Cuci udang. Ini waktu dulu udah dikupasin sama yang ini. Oh gitu ya. Yang jual iya. Praktis loh. Aku tinggal cuci. Cuci aja lah sampai bersih. Lumayan besar-besar ini. Lumayan gede-gede. Oh ya, ini selain apa? Pakai udang barangkali ada ote-ote yang jenis lain ya? Apa ya? Ini pernah nggak tahu aku, tapi biasanya ya di atasnya itu di topping udang itu aja. Betul ya. Kalau isinya? Iya, apa aja kira-kira? Kalau isinya itu yang otot-otot porong yang terkenal itu ada daging yang di sininya loh. Oh, okay. Ada daging, ada apa lagi tuh? Ada seafood, ya dong? Iya. Juga ada yang itu ya, irisan bakso. Pernah, ya, macam-macam. Tapi ya, aku ini sayur aja. Waktunya menggoreng. Oke. Mulai menggoreng ya, Hani. Iya. Minyaknya berapa itu? Yang banyak aja. Nah, tinggal tunggu panas. Aku ada sedikit cerita. Ada masalah teknis tadi, gasnya sempat habis. Oh, gitu ya. Iya, ya itu ya kendala ibu-ibu kalau masak di rumah, mau masak ternyata gasnya habis, dicetek-cetek gini nggak nyala-nyala, itu tanda pasti gasnya habis. Yeah. Jadi agak tertunda tadi beberapa saat ya. Pantesan tadi malam itu memang waktu masak air itu aku ini kayak bau gas gitu loh. Katanya sih itu tanda gas mau habis gitu. Sambil nunggu panas. Aku juga ini Han sebenarnya masih nggak fit ya hari ini karena kemarin aku habis vaksin booster ketiga. Pakai Moderna. Kenapa pakai booster? Bisa dijelaskan? Ya karena kan aku nakes oh, diutamakan booster ketiga. Pakai Moderna. Terus malamnya demam tinggi aku. Itu tandanya ini antibodinya udah mulai bekerja ya. Jadi sekali lagi booster hanya untuk nakes saja ya. Sementara ini diutamakan nakes dulu. Sementara ini. Berarti suatu saat bisa dong yang orang-orang apa lainnya juga harus wajib.
nggak tahu aku kalau itu, tapi sekarang kan untuk masyarakat kan masih dikejar vaksin satu, vaksin dua dulu, iya, karena iya, masih banyak yang belum vaksin gitu loh. Iya, okay. Tapi sekarang sudah nggak demam, cuma ya masih lemas lemas aja, alhamdulillah. Oh, ambil udangnya. Tadi udangnya tak masukkan kulkas dulu. Oh iya. Ambil dulu. Oke. Okay. Ya, kayaknya udah panas, mulai menggoreng. Aku nggak pakai cetakan, ha. Pakai gini aja. Bismillah. Terus udangnya taruh atasnya dulu. Ditunggu mateng satu sisi baru nanti dibalik. Balik. Ya. Aku mau balik aja Han, ini biar apa? Balik dulu biar udangnya mateng. Gitu. Iya. Hmm. Biar udangnya juga mateng gitu loh maksudnya. Nanti nggak megang tangan dua toh? Hah? Tangan dua. Satunya di sini, tangan kiri maksudnya. Panas ini. Kan pakai, bisa pakai apa? Sabet apa apa? Biasanya ibu-ibu kalau goreng lempeng. Ini ya? Iya. Tapi ini panas. Ini pakai apa? Sabet apa apa ya biasanya? Iya. Mas. Nah, biar udangnya matang gitu. Sampai kecoklatan. Balik lagi. Aduh. Hati-hati. Percikannya. Bau ini ya, bau wangi udangnya ya, udang goreng. Kebesaran kayaknya tadi ini ya, nyendokinnya ya. Jadinya besar-besar loh. Jumbo. Udah. Tinggal matang satu sisi lagi, itu diangkat. Oke. Nah, udah mulai matang ini. Iya, kayaknya diangkat ya ini ya. Iya. Kusyuk. Besar-besar ya? Iya. Jadi, ini makanan kalau dijual ya cukup murah meriah ini ya. Iya. Tapi kalau dijual ya itu tadi kan. Kayak tepungnya, ada ininya. Kalau karena itu lebih baik bikin sendiri. Iya, kalau bikin sendiri kan sayurnya bisa diperbanyak, ya, kantil. Lengket. Iya. Ini cocok untuk langsung dimakan. Pakai petis, pakai lombok bisa. Pakai ya, lombok ya, bisa. Apa kalau seperti aku kan biasanya mau nggak mau pakai nasi. Oh iya, bisa buat lauk juga ya. Iya. Aku juga kalau bikin otot sering tak pakai buat lauk. Taruh pinggir sini dulu ya. Okay. Orang kloter kedua. Jangan gede-gede mungkin. Tepungnya agak keenceran tadi, kebanyakan air. Oh gitu ya. Kayaknya iya. Nunggu kloter kedua matang, masih ada sisa udang, nanti udangnya mau digoreng tepung gitu aja. Oke. Tak masukkan kulkas dulu ya. Iya, oke. Alhamdulillah, otot-otot buatan Hani udah jadi. Bentuknya dicoba. Ini ya, ya. Oh iya, bentuknya agak... Gimana? Nggak karu-karuan, karena nggak dicetak. Okay. Tapi yang penting rasanya dong. Iya, coba ya Han. Dicoba Han. Oke. Coba ya. Berhubung ini masih panas ya Han. Iya, hati-hati panas ya. Aku pakai tisu.
Tadi panas. Iya panas. Apalagi yang pegang bahannya juga. Apa yang kelihatan udangnya. Panas juga ini meskipun pakai tisu, hati-hati. Panas sekali. Oke, selamat makan. Enak. Alhamdulillah enak. Rasa bumbunya jadi satu, udah rasa. Maksudnya udangnya ya tak makan dengan saya. Yang paling yang bikin enak ya udangnya ya. Panas kan? Panas. Orang Jawa bilang apa? Mual-mual ya. Apa bahasa Indonesia nya? Ya panas. Meluap-meluap gitu ya, panas ya. Apa enggak? Memang makanan gini cocoknya panas. Hangat-hangat. Hangat lah, jangan terlalu panas. Tapi tetap minumnya harus yang hangat juga, jangan terlalu dingin ya nih ya. Takutnya kan radang nanti tenggorokan. Iya. Oke, aku lanjutkan makan ya nih ya. Oke. Makasih nih. Ada lombok, mau enggak kamu? Apa? Ini aja lombok, enggak enak. Oke. Lagi makasih ya nih, dapatkan ote-ote hari ini. Iya, sama-sama. Semoga kapan bikin masakan lagi yang lainnya. Yang lainnya. Oke, makasih semuanya. Siap. Assalamualaikum.